Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Peguam bela, enggan berhujah, apakah nasib Najib akan diketahui seawal 26 Ogos? Sekiranya Peguam Najib Razak, Hisham T. Potek kekal dengan pendiriannya, ini bermakna pihak pembela tidak akan membuat hujah pembelaan pada Selasa depan. Sebagaimana dilaporkan Malaysia Kini, selepas pihak pendakwa menamatkan hujahnya, Hisham mengulangi bahawa beliau tidak akan membuat sebarang penghujahan. Ketika ini, Hisham berdiri dan berkata, "Saya tidak akan membuat sebarang penghujahan." Hakim Tengku Maimun berkata, "Bukan secara lisan pun." Hisham berkata, "Bukan secara lisan." Tengku Maimun, "Tidak mengapa, kami akan tunggu pada Selasa 23 Ogos dan kita tengok macam mana. Kamu ada 3 hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Jangan beritahu kami bahwa kamu tidak bersedia untuk berhujah bagaimana-mana 94 alasan dalam petisyen rayuan. Tidak mengapa jika tidak bersedia untuk memfailkan hujahan bertulis, boleh berhujah secara lisan." Hisham, "Saya tidak akan membuat hujahan." Tengku Maimun, "Terpulang kepada kamu, dalam rekod kamu adalah peguam, kita tunggu Selasa ini. Ia adalah kebebasan kamu untuk mengemukakan hujahan atau sebaliknya, kamu ada 3 hari untuk bersedia. Jangan kamu katakan kamu tidak bersedia untuk mengemukakan hujahan mengenai 94 alasan dalam petisyen rayuan kamu. Sebelum ini sebaik pihak pendakwaan menyelesaikan hujahannya, Hisham memohon penangguhan prosiding rayuan itu sehingga Kamis ini kerana mempunyai kes lain pada hari Selasa dan Rabu." Ketua Hakim Negara bagaimanapun sekali lagi dengan bertegas berkata, "Seperti yang telah dinyatakan berkali-kali, tiada penangguhan ke atas rayuan itu. Kita akan meneruskan seperti yang dijadualkan," katanya. Persoalan utama ini, apakah jadi Hisham tetap dengan pendiriannya tidak mau membuat sebarang penghujahan pada Selasa 23 Ogos nanti? Apakah ini bermakna sebagaimana jadual kes rayuan Najib ditetapkan bermula 15 hingga 26 Ogos dan disebabkan hujah pendakwa tidak dapat disanggah oleh pembela yang enggan membuat hujahan, maka akan lebih mudah Mahkamah Persekutuan membuat keputusannya